jangankan hentakan, kita di dalam fikih kita ngedehem aja itu batal karena itu mengandung makna. Selamat datang di Tamu Asak, dan hari ini gue bersama Ustadz Ega akan membahas atau melanjutkan obrolan gue waktu itu pada sebelum-sebelumnya, yaitu kita akan melanjutkan seputar gerakan-gerakan sholat yang mungkin bisa jadi membuat sholat kita lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ariel kabarnya? Baik, baik. Ini kayak ganteng banget nih. Alhamdulillah ya, ini setelannya agak sedikit lebih casual. Eksekutif ya, eksekutif, eksekutif ya. Habis ada acara barusan Pak Ariel di luar. Oh, pantes. Tadi gue tuh sempet nelpon lu, gue kira lu gak jadi datang gitu. Alhamdulillah. Kalau Pak Ariel yang manggil, pasti saya datang. Widih. Iya. Padahal gue manggilnya tuh pakai gerakan gedik apa namanya, injak bumi gitu. Yang penting ntar pulangnya dianterin lagi gitu. Iya, jadi gini, Tad. Gue maunya Ustadz aja ya. Bebas. Ya, jadi gini, Tad. Jadi seperti yang gue bilang itu bahwa gue tuh pengen menyempurnakan sholat gue. Sejauh ini ya jujur gue belajarnya di beberapa sosial media. Bagaimana sih gerakan-gerakan sholat yang mungkin bisa dikatakan bisa menyempurnakan sholat kita gitu. Baik Pak Ariel, terima kasih. Alhamdulillah ala binikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jadi kalau untuk masalah gerakan-gerakan sholat Pak Ariel, tentu yang pertama kita melaksanakan itu sholat terutama dengan niat kita. Niat berarti kita niat ingin mendirikan sholat seperti itu. Iya, iya. Biasanya kalau gerakan-gerakan sholat gitu, kalau Pak Ariel ingin lebih pas lagi, mendingan sholatnya berjamaah. Jadi ngikutin orang tuh, kayak begitu. Itu jawaban cari aman itu. Enggak, maksud gue gini, kadang gue tuh dalam sholat, mau itu berjamaah atau sendiri, kadang kan ketika sudah mengangkat kedua tangan kan namanya takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram gitu kan. Allahu Akbar gitu kan. Kadang itu rasa gatel gitu, kadang aduh ini garuk nggak ya gitu kan. Tapi kadang gue ngelihat orang yang berjamaah gitu kan, dia garuk-garuk aja gitu. Nah sedangkan setahu gue, koreksi kalau gue salah, ada beberapa gerakan-gerakan yang itu bisa membatalkan sholat gitu. Ya, betul. Nah yang gue pertanyakan adalah, siapa penjual roti bakar ini gitu? Tadi Pak Ariel di mana belinya nih? Kalau tempatnya ntar saya tahu nih yang jualnya siapa nih. Iya, jadi maksud gue, apakah gerakan-gerakan itu bisa membatalkan sebuah sholat atau bisa membatalkan dalam sholat? Iya, justru ada beberapa gerakan yang dapat membatalkan dalam gerakan-gerakan sholat. Terutama kita bergerak dalam 3 kali gerakan secara berturut-turut tanpa tuma'ninah. Tuma'ninah itu berarti artinya anteng. Anteng. Anteng berarti diam. Diam, diam di dalam satu gerakan. Contoh Pak Ariel ketika melaksanakan sholat mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Nah, sebelum dijawab, gue tanya lagi tuh, kan ada nih, gue juga sering lihat ketika mereka atau jamaah lain mengangkat tangannya ada yang begini. Iya. Ada yang begini, ya kan? Ada juga yang gimana ya, istilahnya kesini enggak, gini enggak, tapi lebih ke set langsung begini. Iya. Nah itu apakah ada gerakan-gerakan yang batal nggak sih kalau di sini, batal nggak sih kalau di sini kayak gitu? Sebetulnya itu untuk mengawali gerakan sholat kan takbiratul ihram, berarti mengangkat kedua tangan kita. Nah, kalau untuk saya pribadi, mengikuti guru saya dan mengikuti beberapa ajaran yang saya tahu. Jadi untuk mengangkat kedua tangan, kalau untuk makom saya sendiri, saya seperti ini Pak Ariel. Allahu Akbar. Jadi berarti jempol harus? Iya, sebetulnya jajar sejajaran dengan telinga nih, di atas pundak jajar dengan telinga. Itu untuk saya sendiri gitu. Tapi ada beberapa orang mungkin yang
melaksanakan takbiratul ihram mungkin ada yang seperti ini, iya, ada yang seperti ini gitu, macam-macam itu. Sebetulnya itu sih tidak menjadi suatu perdebatan. Justru yang menjadi suatu perdebatan itu ketika ada sholat tapi orang tidak melaksanakan sholat. Jadi dalam arti kata lain yang diperdebatkan orang yang nggak sholat ya. Iya, orang nggak sholat. Sebenarnya harus diperdebatkan juga gitu, harus diingatkan mereka itu. Ya sebenarnya kan ini gue nggak memperdebatkan, cuman gue hanya pengen gerakan yang sempurna dalam sholat itu seperti apa gitu. Itu yang pertama, yang mengangkat kedua tangan. Gue sering banget melihat ada orang yang begini, yang begini. Setahu gue kalau yang begini tuh kan cewek ya. Iya. Karena biar begini, biar gimana pun gue pernah ngaji kecil. Jadi ingat kalau yang begitu cewek. Iya. Tapi ada beberapa cowok yang begini. Memang ada beberapa madhab gitu ya, yang untuk takbiratul ihram itu berbeda-beda, tapi tidak menjadi suatu permasalahan. Bebas mau seperti apa gitu. Yang penting tidak membatalkan sholat gitu. Ini kan namanya mengangkat kedua tangan ini, itu namanya disebut dengan perbuatan dengan sikap kita nih. Sikap berarti pekerjaan kita nih, pekerjaan gitu. Nah perlu diketahui bahwa sholat itu menurut bahasa itu lugoh. Lugoh. Itu bahasa Arab. Bahasa. Lugoh itu artinya bahasa. Oh. Lugoh itu artinya bahasa. Lugoh itu artinya bahasa. Jadi menurut lugoh itu sholat itu adalah doa. Doa ya. Doa. Nah setelah mengangkat kedua tangan, nah ada juga ketika habis begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Iya. Nah itu. Kalau untuk pribadi saya, itu sih mangga, terserah ya. Bebas ya. Bebas menurut saya gitu. Jadi kalau sebetulnya untuk tangan kita disimpan di sini Pak Arel, itu kan namanya itu sikap sempurnanya seperti ini gitu ya. Jadi sebetulnya tangan ini gerakan seperti ini nih, ini hanya untuk mengunci. Oh. Mengunci. Nah kalau kita misalkan sholatnya tidak tanpa seperti ini atau seperti ini, nanti timbul akan gerakan-gerakan seperti ini Pak Arel. Nah itu yang membatalkan sholat. 1, 2, 3. Berarti oh jadi gerakan ya. Kita makanya seperti ini, sebetulnya ini hanya untuk mengunci ini begini. Mengunci sikap kita supaya tangan tidak bergerak gitu. Tapi seperti ini pun gitu ya, mengikuti para ulama ya memang dianjurkannya seperti ini. Kayak begini. Jadi kalau untuk saya pribadi ada pusar, ada dada, jadi kita tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah gini ya. Tengah-tengah seperti ini. Jadi mau begini juga gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Dulu kan katanya orang yang di pinggir sini katanya mau nyambut pedang ya katanya. Ya berarti sama tuh informasinya. Jadi kayak begitu. Jadi itu mungkin ketika zaman perang, ketika zaman ada musuh atau gimana, seperti di pinggir sini kan saya juga pernah lihat. Cabut gitu ya. Cabut sebetulnya. Oke. Terus ketika sudah ngangkat kedua tangan, terus dia sudah mengunci gitu kan. Ketika mau ruku nih, sikap ruku yang baik itu tangan kita di atas dengkul atau di bawah dengkul. Nah. Kadang kalau saya pribadi, kalau jamaah di pinggir saya itu, kalau yang lebih kecil kadang kan saya suka menyeimbangi lurusnya ruku saya gitu. Kadang saya sampai di atas mata kaki gitu. Iya, itu masih mending Pak Arel di atas mata kaki. Untungnya Pak Arel nggak sampai ke lantai tangannya. Gile. Merentang. Lo ngira gue yoga itu namanya. Ya, yoga kayak begitu. Nah sebelum kita melakukan semua itu, bahwa sholat itu terutama ada niat dulu Pak Arif. Itu yang paling penting niat. Niat. Niat di dalam hati. Berarti kalau niat itu salah satu pekerjaan yang dibarengi dengan pekerjaan. Ketika kita niat berarti di dalam bahasa Arabnya berarti muktarinan bi fi'lihi. Nah, berarti kita pekerjaan dan niat itu berbarengan. Ketika kita mengangkat kedua tangan, Allah dalam hati niatkan. Niatkan kita mau sholat apa? Ya. Mau sholat maghrib? Iya, itu kan terlepas dari usoli. Maksud gue mau nanyain lebih ke pergerakan dulu. Gitu. Pergerakan dulu. Jadi setelah tadi mengangkat kedua tangan, terus mengunci, lalu dia ruku kan. Nah ruku itu kan pertanyaan gue adalah siapa yang jualan kopi di depan tadi? Tadi nyuruh siapa nih? Coba tanya sama dia. Itu jualan kopinya tuh. Jadi apakah tangan gue itu di atas dengkul atau di bawah dengkul? Oke, baik. Jadi pembahasan kita kali ini terkait dengan pergerakan saja, Pak. Pergerakan. Tidak secara dalam niat dan belum, lainnya. Dan bacaan yang lainnya. Belum. Jadi mulai gerakan dulu lah. Mulai gerakan gitu ya.
Oke, berarti ketika kita sudah mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, kita membaca yang lainnya, rukunnya kita sudah dibaca, lalu tangan kita sudah berada di atas pusar di bawah dada seperti ini. Ngunci ya, tadi ngunci. Sikap ngunci ya. Iya, anjuran saya memang harusnya seperti ini. Iya, iya. Nanti ketika pas kita ruku, itu yang lebih bagusnya lagi tangan kita berada di lutut. Oh, bukan di atas lutut atau di bawah lutut, iya, bukan. Artinya di dengkul lah ya, di dengkul. Kira-kira ini kamera bisa nggak bisa nyorot ya ke bawah sini ya? Nggak bisa ya? Hmm? Kamera nggak bisa nyorot sampai ke bawah ya? Nggak enak, buncit pak. Buncit ya. Jadi nanti ketika kita melaksanakan ruku, nah maka ruku kita ini ketika tangan kita ke lutut kita, kita buka jari-jari kita nih seperti ini pak Arya. Oh. Dibuka gini. Jari-jarinya. Ini artinya kenapa? Jadi gini ya? Gini? Iya, nah jadi ini dengkul, ini kita buka seperti ini pak Arya. Oh. Jadi kenapa ini dibuka? Karena wasilahnya ini bahwa ketika kita padilah ruku ini, bahwa ketika kita ruku, ketika tangan kita dibuka seperti ini, maka dosa-dosa yang ada dalam diri kita termasuk dosa-dosa kecil itu akan menetes dari celah-celah. Makanya harus dibuka, seperti ini. Digenggam dengkulnya. Dengkul digenggam. Dibuka. Dan kalau ada jamaah di samping kiri kita, kita enggak mesti sejajar kan juga enggak apa-apa. Enggak harus sejajar. Jadi kita patokannya kita sendiri. Patokannya kita aja, enggak harus sejajar. Kalau misalkan ada orang yang lebih tinggi bagaimana? Kita menyejajarkannya. Iya sih. Iya, bingung. Kalau ada orang yang lebih rendah kita makanya itulah kadang kalau kita belajar di sosial media itu kan tidak ada yang namanya tanya dan jawab. Nah, iya seperti itu. Betul belum tentu benar. Iya. Benar belum tentu betul. Benar enggak? Benar. Jadi biar gua enggak sesat, makanya gua tanya pergerakannya dulu gitu. Makanya ternyata untuk sujud ruku pun tangan itu harus berada di tepat menggenggam dengkul. Iya, menggenggam dengan dengkul. Dengan jari yang ada celahnya supaya cucuran dosa itu bisa keluar. Iya, gitu ya. Seperti itu. Padilah dari kita sebab ruku seperti itu. Nah, untuk posisi ruku, jadi kita harus lurus dan sejajar. Lurus dan sejajar itu ketika kita ruku. Ketika kita ruku ini, kalau ada benda atau ada bola di atas pundak kita, itu bolanya nggak jatuh. Oh, gitu. Kita seperti itu. Jadi harus sejajar. Jadi ini begini lurus nih, kita berdiri seperti ini paralel. Ketika kita ruku, kita maka harus lurus seperti ini. Jadi bentuk L yang sempurna, set gitu. L dibalik begitu. Kalau kita ibaratnya kita nyender di tembok, kaki kita nempel ke tembok, lalu kita coba ruku. Nah, itu yang lebih sempurna kayak gitu. Makanya sholat di sini, gerakan-gerakan ini merupakan sebetulnya buat olahraga buat kita sendiri. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau jarang sakit atau bahkan tidak sakit, sehat. Padahal beliau tidak pernah terlihat berolahraga, kata seperti itu. Karena memang pernah diteliti juga ya, gerakan sholat itu kayak sejenis yoga lah gitu. Makanya gerakan sholat ini sebetulnya yang membantu kita untuk menjadi badan kita sehat. Dalam ruku, makanya lurus. Lanjut. Nah, setelah habis ruku, lalu kan namanya apa? Ihtidal. Ihtidal ya. Pas ihtidal, Allahu Akbar. Nah, ada kadang gue melihat para jamaah mengangkatnya begini. Nah, yang gue tahu kan kalau yang sehabis ihtidal itu kan ketika Allah habis ruku, terus begini itu kan untuk apa? Doa apa tuh? Kalau kunut. Tapi ketika gue sering lihat tuh juhur, asar, atau isya, atau maghrib, ketika habis ruku dan itidal, Allahu Akbar, Rabbana, bla 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 gitu ya. Rabbana, titik-titik-titik gitu kan. Itu membatalkan sholat atau tidak? Kan ada gerakan tambahan tuh. Itu menurut saya sih enggak, Pak Arel. Enggak ya? Enggak. Jadi menurut pembelajaran saya, mengikuti guru-guru saya, jadi yang seperti itu tidak termasuk batal di dalam sholat. Oh enggak ya. Seperti saya nih, ketika sami Allah itidal ya, sami Allahu liman hamidah. Tapi saya ngangkatnya enggak seperti ini sami Allahnya. Tapi sami Allahu liman hamidah. Oh, boleh itu ya. Iya, sami Allahu liman hamidah. Kenapa seperti itu? Karena di situ ada lapad sami Allah. Nah, sami Allah itu sebetulnya bukan Allah mendengar, tapi di situ ada makna yang terkandung, itu makna terkandung doa di situ. Doa, makanya kita seperti ini, doa. Nah,
mengaminkan sepertinya doa gitu. Ketika selesai seperti ini, saya pribadi langsung balik ke sikap yang awal lagi. Ngunci lagi. Oh, boleh ya berarti. Ngunci seperti ini. Kalau saya biasa langsung lepas gini. Nah, karena kalau lepas begitu, kadang kita kalau lepas nggak bisa langsung begitu kadang nih. Kadang tangan kita agak sedikit goyang. Nah, makanya kita semoga Allah liman hamidah langsung kita tutup seperti ini. Boleh ya berarti ya. Nah, boleh seperti itu. Berarti habis itu gerakan ruku. Sujud ya? Sujud. Berarti sujud itu kan kadang tangan kita tuh ada yang begini. Saya pernah lihat tuh jamaah begini. Buset, ngabisin tempat nih orang. Tempat berarti. Iya, ada yang begini. Ada juga yang begini. Itu gimana ya untuk gerakan tangan? Baiknya gitu. Baiknya untuk sempurna. Ya, baiknya. Kalau kita, jadi kalau untuk sujud sendiri, kita bahu kita dengan tangan ini seperti kalau ada bola yang jatuh, itu jatuhnya di pas jari kita. Seperti itu ukurannya. Tidak terlalu lebar. Jadi yang sedang-sedang aja pada ukurannya gitu. Nah, untuk gerakan sujud ini sama, kita semua harus lurus. Jadi sujud itu jangan sujud kayak kodok. Iya. Jadi lurus. Iya, lurus seperti itu. Itu yang sikap sempurnanya kayak gitu. Lurusnya tuh jidat yang nempel di lantai atau jidat dengan hidung nempel? Jadi begini kalau sifat lurus itu. Jadi kan kita ada paha nih. Kalau memang digerakin agak sedikit susah nih kalau untuk materi ini. Gini. Jadi si paha dengan kaki kita kan kaki kita ngelonjor ke bawah. Iya. Paha kita ke atas. Nah, itu si kaki dengan paha, kaki bawah dengan paha ini harus lurus seperti ini, Pak Ariel nih. Oh. Lurus ini kaki yang bawah, lakukan begitu. Ini kita kaki yang pahanya lurus begitu. Baru di sini badannya ya. Badannya begitu. Oh. Jangan sampai begini nih sengat. Nah, begitu tuh. Itu mah tunduh namanya. Iya, belakang kayak begitu. Makanya kita ngambil ancang-ancang untuk sujudnya kita agak jauh supaya lurus. Nah, gitu. Agak sedikit diangkat perut kita ke atas, kenapa? Iya, agak gini ya. Karena ketika kita sujud ke bawah itu, bahkan sujud di dalam sholat, sujud yang terakhir itu merupakan dari makom ijabah doa. Nah, ketika kita sujud, maka seluruh darah yang ada di dalam diri kita itu semua mengalir ke otak, masuk ke otak. Nah, begitu. Makanya ketika mengalir ke otak, kan otomatis jantung juga agak bersemangat nih kalau ada darah nih. Memompa. Jadi justru kalau kita lebih menundukkan, jadi kepala kita nih sampai ke bawah itu kita pasrahkan, jatuh ke bawah, Pak. Jangan ditahan gitu. Jangan ditahan seperti ini, jangan ditahan. Lepasin ke bawah aja. Satu, buat peredaran darah masuk ke dalam otak. Lalu kedua, di dalam punggung kita ada tulang, tulang yang lurus di punggung belakang tuh kan tulang lurus tuh. Yep. Nah, setiap tulang itu dia ada sambung-sambungan gini nih. Iya. Yeah. Nah, nyambung-nyambung gini. Di sini kan ada sumsum-sumsumnya. Sumsum ya. Nah, ketika kita melakukan peregangan agak sedikit maju, maka sumsumnya akan terbuka, set begitu. Nah, darah masuk ke sini semua. Nah, gitu. Jadi supaya kita tidak sakit punggung kayak begitu. Lalu ini loh, sama gerakan kaki, ada yang nekuk, ada yang enggak, ada yang dempet begitu, ada yang renggang tuh kaki, kaki di belakangnya. Iya, jadi untuk kaki itu semua jari-jarinya itu harus ditekuk. Sebetulnya tidak harus itu sikap sempurnanya ditekuk semua. Diikat aja, Pak. Ditekuk semua. Nah, jangan kayak DJ gitu kan dipegangin set. Agak copot nih. Nah, terus ditekuk semua gitu. Jadi untuk menekuk ini gini, Pak nih. Ini kan misalkan kaki kita seperti ini nih. Seperti ini. Jadi kalau kaki kita nekuk begini, Kaki belakang ya. Kaki belakang nekuk. Itu boleh, walaupun nekuknya satu juga boleh nih, Pak. Yang penting asal nekuk gitu. Yang penting jangan sampai kaki kita lurus begini tidak ditekuk tapi malah mendoyong. Mendingan mah agak ditekuk ya. Tekuk ke belakang dikit. Dimiringin sedikit aja enggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi kan untuk bukan syarat. Jadi tempat sujud itu kan ada 7. Yang pertama, jidat harus nempel. Kalau hidung itu hukumnya sunnah, Pak. Sunnah, nggak mesti nempel kan? Iya. Karena kan di ini ya ditahan perutnya kan. Yang lebih bagus jidat dan hidung nempel. Nempel. Tapi kalau hukumnya untuk hidung itu sunnah. Sunnah ya. Bagaimana kalau misalkan di depan kita ketika sujud tiba-tiba ada tikus lewat atau ada kucing lewat tiba-tiba berak di depan kita. Apakah kita hidungnya harus ditempelin ke tai? Kan enggak. Enggak. Begitu. Makanya hidung hukumnya sunnah. Jadi
agak diangkat sedikit, nggak juga nggak apa-apa. Kalau mau ditempelin juga, berarti sunnah dapat pahala gitu. Satu kepala, kedua tangan, kedua tangan. Tangannya harus jebrak atau begini? Jebrakin aja. Jebrak ya. Tadi kan kalau si ruku kan harus jebrak juga tuh. Oh, sujud juga jebrak. Sama ini juga begini. Lalu kedua lutut. Berarti udah lima. Satu, dua, tiga, lutut, empat, lima, dan jari kita enam dan tujuh. Nah, itu sujud doang ya berarti? Sujud itu kayak begitu. Bacaannya nanti. Nah, terus kan setelah sujud pertama dan sujud kedua, nah itu katanya sih kalau sujud kedua wajib kita lamain tuh. Bukan sujud kedua sih, itu mah bukan wajib. Itu adanya di terakhir. Oh, terakhir ya? Sujud terakhir di dalam sholat. Nah, sujud terakhir dalam sholat. Kadang dilamain gitu kan? Dilamain itu mah sebenarnya untuk doa. Untuk doa. Untuk ngedoa gitu. Karena di sujud terakhir itu ada makom ijabah. Ya, tempat buat ngedoa di situ. Jadi ada tempat buat diijabahnya doa. Buat diijabahnya doa. Buat diijabahnya doa. Iya, jadi beberapa hari yang lalu juga gue sempat ngalamin. Gue sholat nih berjamaah, tapi kadang pas gue ngelakuin gerakan-gerakan yang udah gue lakuin, kadang gue lupa tuh. Lupa, ini berapa rakaat ya? Nah, kadang orang banyak yang nanya seperti itu, Pak Ariel. Jadi ada beberapa orang yang WA atau yang nanya, bahkan video call dia mengikuti gerakan sholat dia begini, bener nggak bener? Kata saya bagus, yang penting masih mau sholat. Kata saya begitu. Jangan permasalahkan ya. Iya. Permasalahannya nggak sholat ya. Nah, tapi kan lama-lama ketika dia mau belajar sholat kan lama-lama diperbaiki, akhirnya menjadi bagus gitu. Maka ketika kita di dalam sholat kita lupa dengan gerakan kita sudah berapa rakaat gitu. Kalau kita lupanya ini udah 3 apa masih 2 ya. Iya. Maka takut rakaat kita kurang, maka kita ambil yang 2 rakaat aja, berarti masih 2 rakaat. Masih 2 rakaat ya. Ya kadang gue kalau misalkan berjamaah di masjid di luar sana gitu kan. Kadang gue suka bingung, gue ini harus nambahin apa ngurangin ya gitu. Iya. Nah biar misalkan gue lagi wudhu nih, tiba-tiba si imam tuh udah Allahu Akbar, udah setelah gue datang untuk mengikuti saf barisan, jadi si barisan yang lain pun termasuk imam itu sudah ruku. Iya. Nah itu pertanyaan gue adalah penjual roti, bukan. Tadi udah penjual roti, penjual kopi udah. Ini penjual apa ya, penjual rokok nih. Jadi pertanyaan gue adalah gue itu harus masuk di rukunya atau nunggu dia ihtidal ya. Nah sebetulnya ini kan kalau kita mengejar supaya kita nggak ketinggalan rakaat nih. Misalkan contoh sholat maghrib kita, ketika kita pas mau datang si imam sudah ruku. Nah gitu. Makanya di sini kecerdasan si imam tuh diuji. Maksudnya? Gitu. Apakah terdengar suara orang yang lagi berjalan? Nah gitu. Apakah terdengar suara orang yang lagi wudu? Maka si imam di situ harus mengambil kesimpulan. Kalau ada orang yang lagi wudu, maka si imam itu wajib memanjangkan bacaan suratnya. Kalau tempat wudunya ya, deket. Biasa kalau masjid itu kan jauh banget. Nah ya jauh kan. Iya. Maka kita sebagai makmum harus lebih cepat datangnya. Sae. Ya juga ya, harus tepat waktu berarti kan. Nah, jadi kalau kita sudah imam ruku, kita langsung usalli, contoh usalli padal maghribi salah serokatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi si imam ruku, kita datang langsung ruku, langsung boleh ruku, kan? Begitu ya. Berarti itu masuk satu rakaat, Pak. Oh, itu udah terhitung. Terhitung satu rakaat. Nah, lalu kemudian batasan terhitung satu rakaat ketika si imam sedang ruku, lalu imam berdiri, kita ruku, itu masih terhitung, Pak. Masih terhitung. Karena yang tidak terhitung itu ketika ada rukun, satu rukun berpindah, tapi telatnya kita dua rukun yang telat berpindahnya nih kita nih. Maksudnya gimana tuh? Ada dua rukun. Dua rukun, kalau si imamnya sudah dua rukun pindah, berarti kita ketinggalan sholatnya. Berarti kalau nambahin sholat. Kalau misalkan datang si imam sudah bangun dari ruku terus langsung sujud. Kan pertama ruku, rukun pertama nih, rukun. Oh, rukun itu. Rukun. Lalu Pak Ariel datang. Imam berdiri, iya kan? Itidal sami Allahu liman hamidah. Satu rukun tadi ruku, lalu yang keduanya rukun juga itidal. Berarti Pak Ariel baru ketinggalan satu nih. Di sini masih ada dua tempatnya nih.
ketika Pak Arel ngikutin lagi, itu masih terhitung satu rakaat. Tapi ketika si imamnya sudah Allah, nah itu Pak Arel harus nambahin sholatnya karena udah tertinggal dua rukun. Rukun. Soalnya si imam tuh udah rukun ketiga ya. Iya. Oh gitu. Berpindah satu rukun ke rukun yang lain. Soalnya juga ada teman-teman gue yang nanyanya Pak, Mas, emang tadi berapa rakaat? Saya bilang tiga sama. Terus bilang kan tadi ketinggalan sujud. Oh. Ya makanya gue nanya lu, manggil lu untuk masalah pergerakan-pergerakan ini gitu. Sama ada beberapa juga yang gue pengen tanyain lagi juga adalah ketika setelah sujud dan tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir, langsung kita ke tahiyat akhir nih. Tahiyat akhir. Kan yang gue tahu si tahiyat akhir ini ketika telunjuk dibuka gini setelah mengucap asyhadu alla ilaha illallah blah, ya kan? Tapi ada juga setelah sujud dia langsung begini. Dan yang lebih lucunya ada yang begini nih. Ada yang begitu ya? Nah, ada yang begini nih. Saya bingung yang begini. Habis sujud dia begini jarinya. Mungkin satu dia itu dia gatel. Lama main TikTok apa gimana ya? Gatel mungkin gitu. Atau mungkin habis main HP masih kebawa main HP gitu. Dan saya mungkin ada kegelisahan ya, kegelisahan pengen negur bahwa kok sholatnya begitu, tapi berhubung ilmu agama yang saya dapat juga masih dalam kategori dangkal, sehingga saya membiarkan hal itu terjadi di samping saya gitu. Kok saya di samping gue maksudnya. Itu gimana ya yang begitu, yang begini? Ya sebetulnya itu juga tidak menjadi satu perdebatan sih di kalangan umum gitu, Pak Ariel. Tapi kalau untuk di kalangan santri itu biasanya menjadi perdebatan. Tapi santri kan begini kan gerakan kan? Karena yang dimaksud gerakan itu berarti seluruh anggota badan yang ada dalam diri kita. Kalau tangan itu ini juz namanya, juz. Ini juz. Tidak termasuk dengan anggota badan, tapi ini juz. Juz. Jari. Iya, ujet, juz. 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 Nah, seperti ini. Jadi ini mah walaupun ini enggak batal yang begini. Enggak batal. Berarti kalau gatal gitu. Boleh Pak Arel. Oh, boleh. Pak Arel mau sampai 1000 kali juga silakan apa yang penting. Enggak masalah. Enggak masalah Pak Arel. Kalau gatalnya di sini di leher. Leher ya, kita tinggal begini nih. Lagi begini, kita tiba-tiba gatal ke leher, angkat secara perlahan-lahan, tempelkan, kita garuk. Terus itu enggak terhitung membatalkan sholat. Enggak membatalkan. Kan gerakan tangan. Yang digerakkan satu tangan, satu doang nih, satu. Oh. Ini mah juz nih. Jadi satu kali gerakan, satu kali gerakan, ini kita garuk nih. Begini juga enggak apa-apa nih. Oh, yang penting jarinya yang ya. Yang penting jari. Ini kan juz. Juz ini enggak kehitung termasuk batal dalam gerakan sholat. Enggak termasuk. Gitu. Jadi yang batal tuh ini bergerak, kaki bergerak, leher bergerak, kepala bergerak, nah begitu. Ya itu mah bukan sholat, itu mah. Ada yang sholat begini, sholat nih, pertek, pertek gitu. Itu batal? Batal. Waduh, gue sering gitu. Kalau leher tegang, cok, cok, itu batal? Batal itu. Kamu dua kali? Batal itu kan, itu ada hentakan Pak Arel gitu. Makanya tidak boleh seperti batal sholat itu kan tidak boleh. Sepertinya ada satu hentakan yang hentakannya benar-benar kerasa. Jangankan hentakan, kita di dalam fikih kita ngedehem aja itu batal karena itu mengandung makna. Pak Arel sekarang begini. Itu udah mengandung ada e, ada h, ada e, ada ahem ya kan. Jadi orang paham berarti ahem, berarti itu ada huruf ahem ya. Nah, itu batal karena itu orang setiap perkataan dalam sholat orang paham perkataan itu, maka batal. Jadi kalau untuk jari, kalau saya pribadi Pak Arel, dari guru-guru saya juga, saya kan darinya memang guru aja nih, guru gitu. Yeah, yeah. Karena memang itu menjadi sanad keilmuan saya. Nah, jadi ketika pas kita bangun dari ruku, kita terakhir kita tahiyatul terakhir ya. Kadang ini contoh misalkan kaki paha saya langsung Allahu Akbar. Saya tangan seperti ini Pak Arel. Ke bawah. Gini. Nih, dua jari seperti ini gini. Nah, begini. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah. Oh, asyhadu enggak harus dihentak. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla. Supaya kelihatan aja nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla Muhammad Rasulullah. Jadi kenapa dua seperti ini? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi aku bersaksi pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dua seperti ini Pak Arel. Harus dihempit gini ya. Iya, seperti ini dua. Bukan yang begini kan? Bukan. Iya. Begini. Oh, gitu.
Okay, begini, okay. Maka ketika kita pas ashadu Allah, sikap kita melihat ke bawah. Ketika pas ashadu Allah angkat seperti ini, kita langsung melihat mata kita ke sini. Oh, gimana? Jadi kita kan biasa lihat ke bawah nih. Iya. Hmm, jadi pas ashadu Allah ilaha illallah, kita lihat langsung ke jari telunjuk kita nih yang lagi nunjuk nih. Itu sunnahnya. Sunnah itu. Sunnah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau udah setelah itu, mangga silakan mau ke sini lagi. Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Berarti secara keseluruhan gerakan yang membatalkan sholat itu adalah yang dimana semua anggota badan bergerak. Iya, bergerak. Enggak semuanya, tiga kali gerakan. Tiga kali gerakan. Gerakan. Kan? Secara berturut-turut. Secara berturut-turut tanpa ada istirahat. Oh. Tumanina. Berarti kalau yang ke kanan tuh kita mesti lihat ke belakang. Iya, agak sedikit ke belakang dikit, Pak. Kalau enggak ke belakang, enggak boleh. Apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya kalau saya terlalu miring begini, kalau ada mantan di belakang kan jadi enggak enak gitu. Gak enak ya. Enggak enak. Kelihatan sama mantan gitu. Mantannya blast di belakang. Tapi kan boleh enggak sih kalau kita cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh. Boleh. Siapa tahu kan di belakang ada orang yang pernah kita benci gitu kan, gue malas lihat muka dia gitu kan. Iya kan, bisa terjadi kan. Bisa terjadi. Jadi apalagi di samping kan, itu boleh enggak sih kalau misalkan kita enggak nengok ke samping gitu? Nengok lah. Oh, nengok. Nggak enak. Ya elah dia lagi. Tapi kalau untuk ke sebelah sini itu sunnah. Sunnah ya. Sunnah. Yang wajib itu sebelah kanan. Sebelah berarti kanan gitu. Bahkan kalau kita sudah sebelah kanan gini nih, assalamualaikum warahmatullahi. Terus tiba-tiba kita kentut di situ, buang angin. Batal? Nggak batal, karena kesini mah sunnah. Oh. Gitu. Berarti yang kanan yang wajib ya. Yang kanan yang wajib. Dan untuk salam bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Waalaikumsalam. Itu mah bertamu ya. Pernah soalnya kejadian. Jadi gua jawab dalam hati. Takutnya nggak ada yang jawab kan gua dosa gitu. Iya, kalau lagi sholat terus kita ada yang jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau nggak gua jawab kan satu jamaah tuh dosa ntar. Iya, jadi iya, kalau lagi sholat mah nggak boleh jawab salam. Dan itu juga salah kan. Hmm. Oke. Okay. Jadi intinya gerakan dalam sholat itu tidak batal ketika ada jeda. Enggak sekaligus dalam gerakan, tiga kali gerakan itu batal. Tadi namanya apa? Namanya? Hah? Tumanina. 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 Yang penting ada tumaninanya. Iya. Uh-huh.